Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di edisi kali ini kita akan menjawab pertanyaan dari teman kita seputar tentang entok itu saja. Jadi pertanyaannya adalah albino mata merah jenis jumbuat, Mbak. Jadi apakah entok albino mata merah yang ada di catur unggas ini jenis jumbo atau varietas jumbo, tergolong jumbo? Karena di catur unggas ini identiknya adalah entok jumbo semua atau entok jumbo ori yang disekat ini ya. Oke, sebelum kita bahas, untuk teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Catur Unggas bisa subscribe dulu, like dan juga tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari Catur Unggas channel, dan tetap stay di Catur Unggas ya. Jangan di skip, ikuti terus di Catur Unggas channel. Oke, kita ambil video di kandang sekat aja teman-teman, karena di kandang umbaran angsanya terlalu berisik. Dan kebetulan di sini ada albino mata merah satu indukan yang saya ungsikan di kandang sekat. Karena apa? Kemarin sudah saya rilis untuk video pengeraman, di mana untuk albino mata merah udah start ngeram. Yang mengikuti atau mengikuti terus video-video catur unggas tentunya tahu untuk albino mata merah ini di catur unggas itu cuma 3 ekor, 2 betina dan 1 pejantan. Nah, yang dua-duanya nelor, tapi memang telurnya tidak terlalu banyak, cuma totalnya ada 15, saya kirim dalam bentuk telur itu ada 5 butir, dan yang 10 dierami, yang satunya di patuk indukannya mungkin karena bermasalah ya, terus yang satunya lagi itu ada yang mati, itu saya biarkan dulu biar sampai netas nggak apa-apa, karena udah ada embrionya, kalaupun saya ambil untuk lauk udah nggak bisa. Nah, di yang satunya itu kan saya ungsikan di kandang nomor satu ini. Ya, ini ya teman-teman bisa lihat nih, ini. Nah, ini albino mata merah ya. Kenapa saya ungsikan? Karena dalam satu tempat dierami oleh 2 indukan. Ya, ini albino mata merah. Untuk size-nya sendiri itu lebih kecil ya dibandingkan dengan entok jumbo. Dan menurut catur unggas untuk varietas albino mata merah ini kategori atau golongan lokal ya, karena dilihat dari size indukannya yang betina tentu saja jauh lebih kecil dibandingkan dengan entok jumbo atau indukan entok jumbo. Nah, teman-teman bisa bedakan, ini yang agak kusam ini albino mata merah, yang besar ini adalah entok jumbo. Jadi kalau lokal itu juga indukannya kecil-kecil. Nah, ini rencananya juga saya akan silangkan dengan yang pejantan jumbo. Kenapa pejantan jumbonya saya taruh di sini? Itu biar bisa produksi dengan indukan, di mana indukan yang nelur itu di sini ada, maksudnya yang produksi aktif itu ada 3 ekor, yang lainnya itu pembesaran jumbo. Betinanya untuk pembesaran jumbo di kandang nomor 1 ada 5 ekor, untuk yang pejantannya ada 2 ekor. Nah, ini juga tujuannya nanti untuk yang albino ini bisa dibuahi oleh si pejantan jumbo nanti, jadinya superan ya. Tapi yang menjadi kendala nantinya kalau si albino mata merah ini nelur, kalau nyampur dengan jumbo itu nanti yang susah, karena kita nggak bisa memantau. Jadi kalau kita lihat udah nelur itu kemungkinan akan saya pindah di kandang umbaran, biar nanti kita bisa lebih gampang untuk memilah-milah ya. Itu nanti kalau kita silangkan ke jantan jumbo akhirnya jadi superan ya, superan. Dan itu nanti apakah memang identik untuk matanya kan merah atau identik ke jumbonya, nanti masih ingin saya silangkan teman-teman. Ya, kalau yang di luar itu fix 100% itu dengan pejantan albino mata merah. Yang kemarin saya kirim ke Jombang itu juga albino mata merah ya, karena untuk pejantannya albino mata merah. Jadi untuk size-nya itu ya teman-teman bisa lihat nih, yang jalan ke sini nih lebih kecil dia.
untuk yang betina. Kalau yang jantannya itu lebih galak, size nya juga lebih besar si jumbo ini ya. Kalau menurut saya sih masih identik ke lokal ya, ke lokal teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat untuk yang betinanya. Dan untuk perkembangan entok jumbonya juga udah mulai banyak. Kita cek dulu yang telur di sini. Ini untuk jumbo teman-teman, banyak telurnya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 11. Ini ada yang kemarin saya campur dari kandang nomor 2, karena kandang nomor 2 ada yang nimbrung, yang dirami ya. Nah ini kandang nomor 2, di sini ini masih ngeram, ada yang nimbrung juga di sini. Saya nanti akan saya ngecek juga untuk kefertilannya. Kemungkinan ini ada telur baru ya, karena kemarin masih ada yang nimbrung. Nah, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa membantu untuk teman-teman yang mungkin ingin pesan untuk anakan albino mata merah. Ini nanti ready ya, kemungkinan kalau lancar ada 8 ekor. Jadi sebelum netas, mungkin teman-teman yang minat langsung DM aja di Instagram Catur Unggas. Kalau memang ada yang minat, nanti bisa kirim atau bisa saya kirim ke teman-teman yang mungkin pesan dulu atau inden dulu. Ya, bisa tanya-tanya juga di DM Instagram. Karena kemarin ada yang tanya yang sebelum-sebelumnya, tapi karena untuk indukan albino mata merah masih belum nelur, itu enggak saya apa itu simpan, jadinya kadang saya lupa ya, kadang saya lupa teman-teman. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini. Mungkin ada pendapat teman-teman atau pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar dan juga bisa langsung DM juga di Instagram Catur Unggas ya. Oke, mungkin itu saja informasi kali ini, dan semoga informasi dari Catur Unggas channel bermanfaat. Jangan lupa subscribe, karena subscribe kalian adalah satu partisipasi untuk mendukung para pecinta unggas seperti Catur Unggas channel. Like apabila kalian suka dengan video ini, tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru dari Catur Unggas channel, dan share ke teman-teman yang lain agar informasi dari Catur Unggas channel tidak hanya sampai di kalian saja. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk pembelian entok jumbo dan juga telur fertil entok jumbo, anakan albino mata merah, anakan angsa, bisa DM langsung di Instagram Catur Unggas. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, kelancaran, rezeki, serta perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.